Hari ini hari Sabtu, tepat tanggal 23 Desember, 2 hari sebelum hari Natal. Kita udah sampai di kuburan Mama, rumah barunya Mama ya. Ada di belakang sini. Halo, dan ada satu hal kegiatan yang mau kita lakukan juga selain berdoa. Kami sudah siapkan karpet hijau yang mana udah kita rencanakan dari sebelumnya, dan hari ini puji Tuhan kita bisa menghias rumah barunya Mama lebih cantik lagi, dan sekalian mau ngasih bunga buat Mama. Selamat Hari Ibu, Ma. Ini nama tapi ada asli. Banyak sudah berkunjung di makam istri saya Cik Katarina. Memang saya selalu dengar dari percakapan di handphone almarhum rindu bertemu, dan rupanya saat ini bisa berketemu di sini. Dan itu yang saya rasa sedih, karena ketemunya di sini. Ternyata segala sesuatu yang harus kita sudah usahakan sebaik mungkin, semuanya gagal. Tidak sampai jam 4, Tuhan sudah panggil. Nah, itu semua yang memang sudah Tuhan punya rencana. Jadi ya, kami keluarga juga sudah menerima. Tapi ini memang kalau saya lihat inilah cara Tuhan yang sudah terbaik. Kasih-Mu melimpah di hidupku, Bapa, ku berterima kasih. Hari ini aku ke rumah Uti. Uti ini pialanya yang waktu itu pengen lihat. Sekarang mana bawain Uti. Makasih ya Uti doanya. Yeah.
Ketemu lagi sama Uti. Halo sayang. Oh. Terima kasih cucuku sayang. Oh. Puji Tuhan, kita sudah berdoa bersama, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan karena kita sampai dengan hari ini bisa merasakan kebaikan Tuhan. Sekalipun Mama sudah meninggalkan kita lebih dulu, tetapi kenangan yang sudah dibuat bersama Mama akan selalu kami peluk sampai selama-lamanya. Selamat Hari Ibu, Mama. Selamat Natal dan Tahun Baru. Doa kami selalu bersama Mama, dan kami percaya juga Mama selalu mendoakan kami di sana. Bye-bye, Ma.